Yo, hello, what's up? Dan hari ini kita kembali lagi di dunia Brutal Hardcore 2. Jadi, seperti yang kalian tahu, aku kemarin udah ketemu sama yang namanya Daboy. Dan aku gak tahu Daboy ini jujur baik atau tidak, tapi seenggaknya kemarin sih secara kulihat ya, dia gak aneh-aneh sih. Tapi, ya itu tidak memungkinkan kalau dia juga salah satu orang jahat di dunia ini. Tapi untuk saat ini, lebih baik berdua daripada sendiri kan. Oh ya, hari ini aku mau cari tahu keberadaan suatu tempat yang konon katanya tempat itu ada di dunia ini seharusnya. Aku jujur gak tahu juga sih ada atau enggak, makanya mau cari tahu ini keberadaannya. Oi, what are you doing, bro? Dan di sini aku udah ambil bookshelf, aku udah bikin yang namanya bookshelf di sini, dan kayaknya aku harus bikin tempat enchant sementara karena aku nggak tahu, karena di dunia ini sangat keras, jadi lebih baik kita mempersiapkan diri kita dengan matang kan. Ini kayaknya aku panen dulu ya. Cari bang, coba. Paper. Kita perlu kertas yang banyak karena bentar lagi aku bisa bikin yang namanya buku. Bukan buku maksudnya. Sebenarnya bisa sih, tinggal bikin bro. Tapi yaudahlah ya. Aku bisa bikin book. Let's go book. Here we go, ya kan? 5 tapi kayaknya kurang 1, aku ambil dari AFK Fishing dah. Ada 3, lumayan. Apakah ada lagi? Kayaknya nggak ada, bro. Let's go, kita naik lagi. Kita perlu kayu. Apakah ada kayu di sini? That's it. Kemudian, kita bikin book self. That's it. Bentar. Kurang ya? Kok kurang sih? Oh, ini nih. That's it. Dan harusnya seingatku 12 tuh udah sangat cukup ya, seharusnya ya. Kamu udah bikin ini, udah bikin encan-encan. Bejir lah. Udah. Bro, hari ini aku mau ngajakin kamu ke suatu tempat di mana tempat itu apa? Di dunia aku ya, itu ada gitu. Aku enggak tahu di dunia ini ada atau enggak. Iya, di dunia aku sebelumnya kayak tempat terbuat dari ini, chopper-chopper gitu. Kamu tahu enggak? Chopper, terbuat dari chopper, nggak tahu tuh tempat apa. Makanya kita mau cari tahu keberadaannya. Aku belum pernah tahu sih. Ya gitu. Sebenarnya aku sudah nemuin tempatnya sih sebenarnya. Oke. Jadi kita tinggal kesana. Cuman aku nggak tahu tempat itu seberbahaya apa karena aku hanya mendengar dari dongeng dari orang-orang kuat di sana. Makanya aku nggak tahu sebahaya apa gitu tempatnya. Tapi tunggu bentar, Aw. Kamu udah encan-encan? Belum, makanya ini aku baru mau encan. Aku juga belum. Yaudah, kita siap-siap dulu nggak sih? Itu tempat bahaya nggak? Makanya lebih baik sih jaga-jaga ya. Soalnya ya, jujur aja ya, aku di dunia aku jarang mengeksplor dunia sih. Kamu kayaknya pemalas kayak kemarin. Bukan, itu si kuda, kuda kesayanganku yang namanya Day itu pemalas. What you mean? Tangan kiriku sakit, aku tidak bisa terlalu lama. Nah, kenapa kamu tanganmu sakit? Kamu ada kayu nggak? Ada. Yaudahlah, kalau kamu nggak mau cerita sih nggak usah cerita. Malas juga dengerinnya ya. Kok kamu gitu, Al? Aku kayaknya kamu nggak malas menceritakan, ya udah nggak usah cerita. Ya udah bentar. Ah, nice one. Ini udah bisa nih. Kok aku kurang satu lagi, astaga. Nah, udah nih. Kamu udah dapet ini belum? Tuh, udah. Kamu udah dapet mending belum dari tadi main? Ada sih, aku PC. Ada satu atau dua gitu. Tuh, aku cek di tempatmu kayaknya ada tuh mending tuh tadi. Mana? Di bawah-bawah. Di bawah. Kamu jangan ambil barang di sini ya. Kamu doang yang tahu. Enggak, awas aku gak lu. Pernah ambil. Mana ada aku pernah ambil. Aku tandain lo barang gua kurang. Ah, ada mending. Feather falling. Oke, cuma dapat efisiensi. Aku mau. Encan armor dulu lah. Bentar. Aku encan armor dulu. Aduh, tons. Gimana ya tons ya? That's good. Oh, protection 4. That's good. Bentar, ini rata-rata udah ada unbreaking ya. Cuman dia masih unbreaking 3. Ya masih protection 3 maksudku. Cuman helm doang yang kurang unbreaking. Oke. Okay, itu sharpness 4. Berarti ini bisa digabungin sama pedangku ya kan. Sama pedang tuh sini bro. Nih gabungin sama pedang. Mending sekalian dibikin ini gak sih buat kapak gak sih? Kayaknya sementara senjata utamaku bakal kapak sih. Waduh, XP ku abis. Mahal ya. Gabung-gabungin kayak gini mahal banget sumpah. Karena aku dari lahir kan kebiasaan ini, Daboy, apa? Pakai kapak. Aku dilatih pakai kapak, jadi aku pengen pakai kapak. Aduh, masih efisiensi 4 ya. Kenapa kamu harus membuangnya ke sini? Itu dari dulu emang sama leluhurku dibiasain kayak gitu. Karena aku udah bilang jangan diambil. Ngapa lu buka sampah? Aku mau buang sampah maksudnya di sini. Gua mau bikin sampah di sini nih lu. Jangan buang sampah di tengah gitu dong. Parah gua kan enggak bisa ngambil ini. Ah, enggak usah banyak alasan lu.
Gua ada gua kasih dirt tuh, kan, gua kasih dirt. Gak usah sosok itu lo. Oke, jadi aku udah full enchant ya di sini ya. Walaupun enchantnya masih default karena ya namanya juga enchantnya masih pakai enchant AFK Fishing. Jadi seenggaknya sih ini udah cukup. Ini aku tinggal gabungin ini sama ini, udah beres nih. Ya yuk, aku ready. Aku sangat ready untuk berangkat. Ayo kita berangkat sekarang. Eh Daboy, ayo. Lama banget sumpah. Tunggu kocak. Kamu benar-benar jadi mengingatkanku kayak si temanku kemarin itu si Dai, sumpah. Ayo. Kenapa dengan si Dai? Ya itu. Yang lambat itu. Tunggu bentar dong. Lambat dan pemalas. Sebenarnya aku udah dapetin ya kan, udah dapetin tempatnya. Aku pakai teknik ini nih kalau kalian lihat di kanan tuh. Jadi ada chart di situ. Itu kita bisa nyari tempatnya. Nanti intinya kalian tinggal apa tuh namanya? Misalnya ini dari awal nih. Nah, kayak gini nih. Ini awalnya kayak gini, ya kan? Kalian bisa pilih tuh animatic, ya kan? Yang pertama, bukan salah. Maksudnya level, ya kan? Kemudian di situ ada block entities. Ini nomor 2. Kemudian di sini udah kalian tinggal cari tempatnya aja. Ini kayak nandain di sekitar kalian tuh ada apa aja gitu. Dan kalian bisa mainin si render distance ini. Ini teknologi yang aku pelajari dari masa depan. Bukan, maksudnya dari duniaku. Kayak gitu. Udah, aku udah selesai. Ya, udah selesai, berangkat, aku udah selesai. Kita mau berangkat. By the way, kita mau bikin map nggak di daerah rumah ini? Oh iya, iya deh, bikin. Sabar, aku bikin dulu ya, aku bikin dulu ya. Tapi aku nggak tahu ya, karena aku belum pernah mengalami sendiri. Aku nggak tahu chamber itu, dia tipenya kayak gimana gitu loh. Apakah kita bisa bolak-balik atau enggak? Oke, ini kita udah, aku udah bikin nih. Yaudah ya. Jadi sebenarnya pas kamu ngalamun, aku udah nemuin tempatnya gitu. Kamu udah nemu? Iya, tapi nggak tahu bener atau enggak ya. Ini masih menggunakan teknologi yang aku pelajari di duniaku. Nggak tahu kalau di sini apakah sama atau enggak gitu. Nah, kalian bisa lihat tuh kayak ada trial spawner gitu kan tuh. Ada vault tuh. Kayak gitu. Nah, perkiraan di bawah sini nih, perkiraan. Iya, perkiraan di bawah sini. Kamu mau ini dig down? Dua-dua aja. Mau muter enggak? Muter aja deh kalau misalnya. Muter aja boleh. Kita kan perlu, kita mau buka tempatnya dulu atau nyari omennya dulu? Buka tempatnya dulu aja kali ya. Kita buktikan dulu. Coba buka dulu. Tempatnya dulu. Iya, ada dulu. Atau enggak. Ada atau enggak? Ternyata apa namanya yang ilmu yang kupelajari enggak ada lagi jangan-jangan. Biasanya dia di dalam apa ya? Mungkin nah itu dalam, aku gak tahu tuh. Bentar, lihat sekitar ada gak? Ada tanda-tanda gak? Kayaknya gak ada deh, kayaknya di bawah sih. Bang. Belum ada sih, kayaknya masih kayaknya ke bawah lagi sih. Iya, kayaknya dia di bawah. Yaudah lanjut lagi dah, ini air mau didiemin. Bentar, aku bikin jalan gak bawa dulu, air. Jalan dulu gak sih? Aku lupa gak bawa iron. Ini aku ada iron nih. Mana? Ini bawa kayu juga gak? Sumpah gak modal gua. Lupa bawa semuanya. Kayu. Persiapan perjalanan ini sangat buruk. Dulu aku dilatih untuk menjadi laki-laki pemberani di mana aku harus siap dengan semua medan. Nah, ini jadi kebiasaan. Ingat, pemberani bukan berarti tidak ada persiapan ya, Ao. Ya ingat, dulu kayak ya, gitu. Kita kan enggak tahu ya hidup di hutan belantara terus tiba-tiba kalau ada sergapan tiba-tiba kan kita tidak tahu ya. Enggak ada air lagi di sini. Mau bikin jalan turun. Aku bikinin dah. Iya, aku bikin jalan turun ini. Ini aku udah bikin ya. Jujur aku nggak tahu dia bisa di kedalaman berapa ya. Nggak, coba terawang lagi. Udah, coba masih ada. Ya. Nih, aku bisa membaca nih. Dua cang di antara aku. Itu ada vault. Wah, berarti ya deket tuh. Coba. Iya, makanya. Tapi nggak tahu kedalaman berapa, jujur. Wah, ini masih... Waduh, sampai bawah nih. Guys! Ini kah? Kayaknya aku udah nemu, brother. Oh iya, bener. Sumpah. Bro. We got it, bro. Guys, kita udah dapat, guys. Guys, gede banget, guys. Woohoo! I'm so happy. Dah. Gak tau nih si Daboy kemana. Aku cari Daboy dulu dah. Aku naik dulu. Lah, ini ada lagi. Lah, ini langsung ketemu, bro. Ini sumpah, ini blok juga bisa kita manfaatin gak sih? Kayak buat nge-build. Guys, akhirnya guys, perjuanganku mencari dapat juga ya. Walaupun aku sempat dibantu sama subtitle. Walaupun gak ngefek juga sih karena nemu di depan mata ya. Tapi ya sudah, aku tak ke atas dulu. Guys, aku di bawah cari Daboy nggak ada. Jadi, aku mau coba tungguin dia di sini. Mudah-mudahan dia keluar ya. Woi, Daboy! Daboy! Boy, Daboy! Oi, Ao! Woi! Gua nemu! Lu nemu di mana, Ao? Sini ke atas aja. Sumpah, gua menggunakan... Oh my God. Lu menggunakan apa, Ao? Gila, meta aneh. Gua menggunakan meta pendengaran menggunakan tulisan. Oh my God, damn. Telinga kamu tajam juga, Ao. Iya, tajam banget. Ada di sana. Udah ada tempatnya. Cuman kan kita perlu yang namanya
Mau lihat dulu kah kamu? Aduh, turun lagi, males gua. Mending kita yaudah, cari kita, omen langsung. Ya udah, cari omen dulu ya. Di mana? Ya di dong gua dong. Gua nyariin lu buat teriak-teriakin di bawah kagak ada, kocak lu di mana? Aku tadi pulang ke rumah dulu buat apa tak katanya apa namanya aku pickaxe aku udah ini udah mau hancur. Okay. Blok gua banyak banget ini bro, blok gua bro tuh lihat nih, gua bener-bener Mining is Lab. Kamu tau nggak lagu di duniaku namanya Mining is Lab? Kamu pernah dengar? Lagu Mining is Lab? Ah, aku belum pernah dengar. Itu gimana tuh? Jadi kayak. Gitu, tau nggak? Nggak tahu lo. Oh, aku belum tahu itu. Wow. Ah. Itu pasti lagu viral banget ya? Viral banget itu pada zamannya. Tapi ya kalau lu enggak tahu berarti enggak viral di tempat lu. Tuh. Wah, langsung depan. Let's go. Eh, aku ingat di duniaku dulu kalau enggak salah Batman-nya menjadi botol. Enggak tahu kalau di dunia ini ya. No, dibunuh semua sama ini. Kan bunuh dulu enggak sih ini? Kan ini, Bro. Yang beneran. Iya. Mana nih yang ketua kalian, keluarkan ketua kalian sini. Mana ketua lu, mana? Sini. Woi, keluar woi. Pakai looting kan? Ah, udah dapat tahu lihat nih. Berapa? 3. 3 sih oke sih sebenarnya. Udah kah? Udah kita cukup kah? Lagi kita ambil 2 enggak sih? Oh, 1. Satu aja cukup. Masa sih. Cuma gua doang. Kalau nggak salah itu cuma buat memanggil jiwa yang tertinggal, kalau setauku. Tapi kalau misalnya nanti suatu saat kita butuh pas jalan, bisa sih. Mau nyari lagi? Cukup kah? Boleh. Ya sebenarnya cukup ini aja sih. Sudah 3 sih. Udah 3 sih. Dia tuh efeknya 1 jam. 1 jam. Ya udah, cukup ini. Sih. Cukup. Au. Tuh kau. Iya. Ini cukup beneran. Cukup harusnya. Ya udah. Nanti kalau kurang kita tinggal cari lagi aja enggak sih? Ya, deket doang kan. Yoi. Aduh, nabrak. Wih. Nah, nih lihat nih. Wuhuu, dapat, Bro. Oh my god. Kita looting dulu enggak sih sebelum kita buka perang? Ay. Tuh, dapat kunci. Oh my god, tahu. Lihat ini, Au. What the hell? Waduh, this is my first time come to here, bro. Zaman-zaman dahulu peninggalan gini? Iya, kayak emang. Tapi ini kayak di dunia-dunia yang lain, kayak belum tentu kamu nemuin ini gitu loh. Kita barengan aja. Nggak, gini aja dah. Kita minum gas. Sini, dari paling luar. Minum di mana? Sini. Minum dari sini. Gas, ayo, lu minum. Emang minum di sini? Minum aja. Emang gitu? Yes. Oke, iya, gua udah minum. Udah. Bukannya harus cari di tempat yang atas. Ini keren juga. Kita bikin rumah di sini enggak sih? Base kita enggak sih? Tuh, iya tuh. Kamu nge-trigger ya. Ya, maju. Dadah, gas. Let's go. Atas kebuka enggak? Come on. Atasnya enggak tahu. Stop. Come on. What is this? Slime. Ini atas ada deh. Bun. Aku coba ke atas ya. Iya, di atas ada tuh. Kamu atas ya. Aku bawah. Aku atas. Ada 2 di atas nih. Oke. Aman. Kuat lah ya kita. Kuat dong. Hati-hati. Waduh, slime-nya banget. Awas ada skeleton ngincer kamu ya. Iya. Sabar, makan dulu ya. Makan dulu. Astaga. Careful, Au. Aman. Kok ada yang lempar gua ini? Itu kayaknya ada makhluk mitos dah. Waduh. Gila ya. Kamu aman kan? Aman dong. Ya udah. Cuma easy. Kukira kenapa kamu tiba-tiba kabur? Dapat enggak? Dapat kunci enggak? Dapat kuncinya. Coba aja cek atas. Di atas ada. Keluar ya. Nih, apa nih? Ada enggak dapat kunci enggak? Dapat enggak? Enggak dapat. Enggak dapat. Aku dapat 2 biru, 1 orange. Aku mah dapat barang-barang enggak berguna. Aku dapat apa ya tadi ya? Wah, aku dapat potion strength. Wow, potion strength? Serius? Iya. Yeah. What? Ini ngomong-ngomong. Ini bisa diambil loh ini? Yeah. Nanti aja lah ya. Ke atas dulu enggak sih, Au? Yeah. Atas sini deh. Oh, tuh atas ada tuh. Waduh, ini banyak nih. Ini banyak ya. Ngomong-ngomong ini banyak banget, hati-hati ya. Yeah. Aman. Aman. Aduh, apa itu? Jujur aku belum pernah lihat makhluk artifaknya. Emang kayak gimana bentuknya? Nah, itu aku juga enggak tahu.
Oke, Nissan. Wah, apa tuh? Tiba-tiba dibanting aku. Ada gitu. Ada petunjuk. Dapat, aku dapat. Gak ada kuncinya gini. Gak dapat kamu. Gak ada kuncinya. Sama sekali. Apa? Ya elah, dapatnya ginian doang. Ya? Apaan? Kita nggak butuh. Oh, yang atas ya. Sorry. Kalau gua gitu sih. Kukira enggak spawn di depan mataku. Ini kok tadi aku nemu apa ini kau? Pan. Nemu apa namanya tuh? Breeze Root. Nemu kayak avatar gitu loh. Tahu enggak kamu avatar? Apa itu avatar? Di dunia aku dia pengendali angin. Oh, gitu. Kayaknya itu ini deh salah satu barang yang dipakai untuk membuat senjata legendaris, I don't know, bro. Senjata dong. Dapat ya, dapat ya? Dapat yang biru, dapat yang biru. Nice. Sumpah ini dapat yang biru semua. Apa? Ini sini biar aku buka. Ah, udah kebuka ternyata. Ya elah, sampah. Sampah. The boy. Wow. Apa? Ini. Lu kemana? Itu di jalan di situ, kocak. Ini anjir, sini kocak. Lihat nih avatar, nih ada avatar. Yumin avatar. Kamu minum apa kamu? Potion of strength. Jangan dipakai itu buat kalau kita ketemu orang jahat, kocak. Emang iya. Ah, sial. Maaf ya. Aku pikir di dunia ini gue ada orang jahat tau. Jangan gitu. Dulu aja aku nganggep kamu orang jahat awal-awal. Dapat ya? Apa itu? Daging doang. Dapat ya sih? Daging doang. Kayaknya semua yang kamu buka daging deh. Kamu mencina daging ya? Dipanah aja gak sih? Oh, dapat kunci mulu gue, coba. Jangan deket-deket lu, coba. Iya, coba. Bunuh. Alhamdulillah, ha? Aduh, astagfirullah. Dapat jauh. Dapat, yang biru dapat. Nice. Dapat 2. Nice. Iya, Kak. Ya udah yuk. Ini saatnya kita menggacha, Kak. Dapat berapa? Dapat 12 nih, 6 nih. Ada satu trialki doang. Itu yang biru satu, trialki. Yang coklat cuma satu. Bener-bener cuma satu. Iya, bener-bener satu. Bener-bener cuma biru. Satu. Mana? Sini. Ini, belum pas ini. Mana? Ini. Ah, kamu ingat gak ada tempat kayak gini lagi? Nanti aku tungguin di sini ya, atau ke sana aja deh, aku sana deh. Oh enggak, ini keluar lagi, lama juga sini. Nah, keluar dulu. Nah, Mayan. Hey, kita coba trial key-nya satu nggak sih bang? Emang cuma satu sih. Ya coba. Satu yang. Oh ya, ini ya, let's try. Apakah kita mendapatkan sesuatu yang keren? Dapat bad omen lagi. What is that? Just like this? Biasanya yang warna biru itu kalau setahu aku di atas-atas tuh. Mungkin di sana tuh. Katanya ada triknya, Aw. Gimana triknya? Itu ada kayak... Lihat nggak sih yang macenya? Okay. Terus harus apa? Harus pas icon mace? Iya, itu bener atau enggak? Ya nggak tahu kalau itu, sumpah. Mau coba. Coba deh, aku coba pertama ya. Hoki-hokian ya sih, hoki-hokian ya sih. Tetap hoki-hokian sih. Coba ya, aku coba ya. Jangan-jangan emang iya sih, jangan-jangan. Aduh, salah. Telat. Trim kah itu? Nggak, itu kaset. Coba, kamu tes lagi deh. Kamu coba tes deh. File, bro, gagal. Nggak dapet. Coba. Kalau emang teori kamu benar ya. Iya. Alah. Itu keluar tadi gitu. Gipelnya. Jangan-jangan iya ya. Kamu mencetnya pas gipel tadi soalnya. Iya kah? Jangan-jangan emang iya lagi. Ada enggak? Sibal, gimana dong? Bentar, gua cari dulu. Nih aku coba nih. Ku tatap sampai keluar maci. Someone say you need fast hand. Sometimes enggak kelihatan ketutupan api. Iya kan? Sarafnya kamu potong. Tapi kayaknya bener deh, kayaknya itu deh. Kayaknya ya. Let me try. Soalnya ini tadi beneran ini yang keluar beneran yang kulihat. Kita try random kah? Mau coba try random enggak? Maksudnya gimana, kita langsung pencet aja. Coba aja boleh. Belakang, coba sekali. Oh, ini tau enggak yang tempat sempit? Lu mau langsung coba? Coba deh langsung. Pam. Lu mau coba? Lu. Satu kali ya. Ternyata dapat. Tuh, dapat beneran. Apa? What the heck? Aw, dapet tau. What the heck? Damn. How? Damn. Cheating. Damn, aw. Udah lah. Coba, aw. Serah. Ah, udah.
udah bro, enggak dapat. Dah. Aku mencoba sangat fokus. Alah. Enggak dapat, bro. Tapi yang keluar emang beneran yang kita lihat sih. Itu 100%. 100% real. Gini ya. Udah ya, balik. Sebenarnya sudah tidak bisa ini, bro. Yuk kita keluar, seenggaknya kita udah dapat ini. Walaupun aku gak dapet. Udah sampai nih, udah sampai. Kamu mau ngapain? Kita craft ini gak sih? Oh ya, lu coba lu incan-incan sekalian dah. Aduh, tadi harusnya jangan ku repair dulu biar lu test drive ya gak sih? Tapi kalau gua mati gimana? Iya juga ya. Lu coba dari situ. Bisa nangis gak? Coba, lu coba dari situ. Loncat biasa ya. Yakin. Harusnya gak mati sih. Eh, bisa ditangkis? Ah, gini dah. Try it. Masalahnya. Try it, aku makan gibel. Yakin? Ya coba. Ini. Segitu. Kalau lu mati segitu. Gimana? Enggak. Aku makan gibel udah. Ayo. Belum. Bisa ditangkis? Ini. Mati enggak ya? Ditangkis kah? Bisa ditangkis kah? Windbrush 1. Gua harus pakai windbrush ya sih? Yeah, sure. Yes, try it, bro. Kayaknya gak bakal ini deh. Gak bakal tembus ya gak sih? Coba ke hewan yuk. Zombie. Oh ini. Maafkan aku beruang, kamu akan menjadi tumbal project. Sambil loncat. Guys. Wuhuuu. Berarti bisa di shield dong. 3 blok ya. Kau akan menjadi tumbalmu, apakah kita akan berpisah di sini? No. Wow. Yakin gak? Guys. Oh gak bisa berarti. Gak bisa di ini ya? Bisa di shield berarti. Aku mau duplicate ini table, tadi yang aku dapetin. How? Aku juga. Mahal ya? Berapa smithing table? Wah, aku punya 4 sih, tapi mahal ya ternyata ya. Kita trimnya mau warna apa? Biru aja kah? Atau putih? Serah gak sih? Serah dulu aja gak sih? Aku mau emas. Mau emas? Boleh deh, yuk emas yuk. Biar nanti bisa mas au. Iya, mas daboy, mas daboy. Mas daboy, mas daboy. Nah, kita bikin bro, armor kita bro. Belum full engine semua, cuma helm aku udah respiration, aku infinity, unbreaking 3 keren semua. Keren banget protection. Sih, kita anak emas men. Nih, yo, let's go. Semua kah kita cari duplikatnya gimana? Cara duplikatnya pakai diamond. Oh my god, aku bisa sih. Keren banget bro. Gila, lihat. Damn. Sini out. Kita. Damn. Gila keren sih. Ini jadi kayak mahkota loh. Dulu di dunia aku tuh ada raja-raja gitu. Nah dia kayak gini bentuknya. Udah raja. Hah, sayang banget sih nggak dapet. Tapi ya udahlah, seenggaknya si Daboy dapet. Eits, tunggu sebentar. Dan ya, akhirnya aku dapet juga ya. Akhirnya dapet juga bro. Nah jadi si Daboy gacha dan dia hoki lagi dan aku mendapatkan heavy core. Let's go. Kita bikin brother. Lihat guys, teretet. Ya ini aku pakai resuspek tambahan ya. Ya, betul karena dari tempatnya yang asli. Nah, lihat. Gepeng. Dan aku mau enchant ini dulu, bro. Oke, kita lihat this density 4. Oke. Cuman aku sebenarnya pengin cari yang satu lagi sih. Bisa enggak ya? Yang satunya, guys. Density 5. That's good, tapi ini bisa enggak sih ditambahin brands? Bisa enggak sih? Coba. Kayaknya enggak bisa deh. Enggak bisa ya. Dulu sih seingatku aku pernah bikin konten ini, tapi kayaknya bisa, tapi mungkin terlalu OP kali ya. Namanya apa ya? Aku jujur nggak tahu sih. Cuman kalau mau ini ya, ini kan paling susah menurutku dicari. Kita harus cari si winnya itu sih, feelingku. Please. Aduh, kenapa bridge lagi? Astaga. Oke, ini bakal jadi percobaan terakhir. Let's go, please. Ah, nggak guys, nggak bisa guys. Gak dapat guys. Ya udahlah. Ya udah, aku harus gabungin sama yang namanya density. Where is density? Udah sih, cuman kurang satu doang ya enchantnya ya, win apa gitu namanya. Cuman emang kalau cuman ini doang nggak bisa ya guys. Coba deh, aku mau coba deh. Emang nggak bisa ya? Kita test drive dulu nggak sih? Gini loh ha? Huh. Oh iya, nggak bisa guys ya, nggak bisa. Nggak mantul. Cuman aku mau coba sama kucing ini dah.
tapi dia ada ngeremnya sih. Jadi sebenarnya itu cuman dipakai buat biar mantul lagi ya, biar mantul lagi ya, ya kan kalau kena kan. Ya udahlah, kita lihat ntar ya guys ya, seperti apa ya. Tapi seenggaknya kalau kita udah mainin kayak gini, nih coba ya, kita coba ya brother ya. Jujur aku nggak bisa, belum bisa terbang ya guys, belum bisa terbang ya guys. Oh kayaknya daripada loncat-loncat mending gitu deh. Banyak banget endermannya gue lihat-lihat ya. Sini bro, let's try bro. Sini. Astagfirullah. Nih. Set. Ya, counternya panah ya. Kurang tinggi sih guys. Gimana caranya biar tinggi banget guys? Gimana caranya biar tinggi banget bro? Harus belajar sih guys. Nah, kayaknya ini nggak bisa gini bro, karena ada cooldownnya ya. Mana sini? Wih, dapat banner kah? Let's go brother. Bam. Salah. Set. Ceng. Bam. Oke, okay, that's good. Cuman aku nggak tahu cara mandul terus guys. Aku harus belajar sih. Tapi nggak mati bro. Nggak mati guys. Kurang guys. Damage-nya kurang guys. Hiya. Nggak bisa bro. Nggak bisa guys ya. Ampun bang. Sorry bang, berteman kita bang. Yaudah guys ya, jadi itu adalah percobaan. Dan aku tadi awalnya udah mau menyerah ya. Sebenarnya aku udah samperin dua itu ya kan, dan aku gak dapet. Ternyata si Daboy dapet lagi bro. Hoki banget ya guys ya. Jadi ya udah, mungkin sampai ini guys ya percobaan kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe juga. Dan sampai jumpa di perjalanan out di Brutal Hardcore 2. Oke, bye. Mataku sakit bro. Bye.